Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pagi hari ini Kak Kinan sedang bersepeda nih. Semoga kalian selalu sehat ya dan terus semangat belajar di rumah. Tapi, walaupun dalam masa pandemi, kalian nggak boleh males. Kalian harus tetap menggerakkan badan kalian supaya kalian sehat. Nah, pembelajaran hari ini ada hubungannya juga loh sama sepeda. Gimana? Kalian penasaran kan? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Den, kamu jadi kan main ke rumah aku? Jadi dong, ini aku udah siap pakai sepeda. Sita, sepeda kamu kemana? Sepeda aku bannya bocor, jadi aku pulangnya naik ojek deh. Tuh ada Mang Agus. Mang, sini Mang. Oh gitu. Sita, kita balapan yuk. Kamu yakin? Aku kan naik motor, pasti nyampe duluan lah. Belum tentu, pasti aku tahu yang menang. Ayo kita balapan. Ayo, siapa takut. Ayo lah. Adik-adik kelas 5, Sita dan Denny berlomba untuk sampai terlebih dahulu ke rumah Sita. Mereka berdua sama-sama menggunakan alat transportasi darat. Berbicara soal transportasi darat, coba ingat-ingat kembali tentang ragam geografis di tema 1 yang sudah kita pelajari. Kita sudah mempelajari tentang daratan Indonesia yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Ada yang beraspal, ada juga yang berbatu. Sekarang terlihat kendaraan yang melalui jalan menanjak, seperti di puncak atau di pedesaan perbukitan. Untuk bepergian di daerah daratan diperlukan sarana transportasi darat yang sesuai. Misalnya, daratan menanjak lebih cocok ditempuh dengan kendaraan bermesin yang memiliki daya dorong yang tinggi. Namun, pada daratan yang rata, masih banyak yang menggunakan kendaraan tanpa mesin. Nah, apakah kalian tadi melihat kendaraan lain yang berpapasan dengan Denny saat ia bersepeda melewati jalanan perkampungan? Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan kendaraan darat tanpa mesin. Ciri yang paling tampak pada kendaraan tanpa mesin adalah menggunakan tenaga manusia atau hewan. Saat digunakan untuk menempuh jarak yang jauh, kendaraan ini memerlukan waktu yang sangat lama. Walau begitu,
kendaraan tanpa mesin lebih ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan polutan. Nah, adik-adik, sekarang coba sebutkan apa nama dan ciri yang sesuai dengan gambar kendaraan darat tanpa mesin berikut ini. Sepeda. Betul, alat ini memiliki kecepatan rendah hingga sedang, dapat menempuh jarak jauh. Saat ini, sepeda bahkan sudah dikembangkan menggunakan tenaga listrik untuk menghemat tenaga manusia. Becak. Ya, betul. Beca digunakan di Indonesia dan sebagian Asia. Dapat digunakan untuk mengangkut orang maupun barang. Kendaraan ini memiliki jangkauan tempuh terbatas dengan kecepatan gerak yang rendah. Pedati. Pedati adalah gerobak yang dihela kuda, lembu atau kerbau. Biasanya membawa barang dan kecepatannya tergantung oleh hewan yang membawanya. Di daerah lain, pedati memiliki sebutan yang berbeda. Di Jawa Timur disebut cikar. Cidomo. Cidomo adalah alat transportasi umum seperti delman. Mengangkut orang dan barang, khas Kepulauan Gili, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bedanya cidomo dengan delman adalah pada rodanya. Kalau delman rodanya terbuat dari kayu, sementara cidomo rodanya dari bekas mobil. Kalau tadi kalian sudah dijelaskan tentang kendaraan tanpa mesin, sekarang saatnya kita belajar tentang kendaraan dengan mesin atau kendaraan bermotor. Coba lihat, kendaraan yang dinaiki Sita termasuk kendaraan bermotor. Ciri utama dari kendaraan ini yaitu adanya mesin yang mengubah bahan bakar menjadi gerak. Kendaraan bermotor juga memiliki alat pengatur dan pengukur kecepatan loh. Nah, adik-adik, yuk sama-sama sebutkan apa nama dan ciri yang sesuai dengan gambar kendaraan bermotor berikut ini. Sepeda motor. Betul, sepeda motor adalah sepeda besar roda 2 yang digerakkan oleh motor atau mesin. Kendaraan ini dapat membawa orang maupun barang. Mobil. Ya, betul. Mobil adalah kendaraan roda 4 dengan kapasitas 4 hingga 16 orang. Selain sebagai kendaraan pribadi, mobil dapat dikelola menjadi kendaraan angkutan umum. Truk. Betul sekali. Truk adalah mobil besar dengan bak besar di belakang untuk mengangkut barang atau hewan. Truk tidak boleh mengangkut orang. Jenisnya beragam. Ada tronton dan peti kemas yang punya daya angkut lebih besar daripada engkel. Cara membedakan jenis truk adalah dengan melihat ukuran bak yang menunjukkan tonase dan jumlah ban. Bis. Hebat! Bis adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda 4 atau lebih yang dapat memuat penumpang banyak. Kata baruku. Sarana. Alat atau media. Moda. Bentuk atau jenis yang berhubungan dengan alat transportasi. Polutan. Bahan yang mengakibatkan polusi. Hela. Tarik atau seret. Motor. Mesin yang menjadi tenaga penggerak. Daya angkut. Kemampuan untuk mengangkut atau membawa. Tonase. Kapasitas ruang muat barang. Biasanya dinyatakan dalam satuan berat ton. Kapasitas. Ruang yang tersedia atau daya tampung. Adik-adik kelas 5, apakah kalian pernah memperhatikan kendaraan darat yang ada di tempat daerah kalian tinggal? Kalau kalian sudah menemukan, coba kalian tuliskan nama kendaraan tersebut beserta ciri-cirinya ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan juga cara penulisan yang tepat. Seperti pada kata depan. Kata depan adalah kata yang diikuti
dengan kata benda, kata ganti, dan menunjukkan tempat. Coba kalian perhatikan penulisan kata depan yang benar ini ya. Penggunaan kata depan di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, yaitu gili yang merupakan nama tempat. Penggunaan kata depan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, yaitu pasar yang merupakan kata benda. Penggunaan kata depan ke ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, yaitu sekolah yang menunjukkan tempat. Nah, setelah menuliskan cerita tentang kendaraan di daerahmu, jangan lupa untuk ceritakan kembali ke orang tuamu dan anggota keluargamu yang lain ya. Halo adik-adik kelas 5, perhatikan kubus berikut ini. Coba lihat angka-angkanya. Dapatkah kalian menemukan kemungkinan angka-angka yang tidak terlihat pada kubus-kubus berikut ini? Jika pasangan angka dari sisi yang berlawanan dijumlahkan, akan memberikan hasil yang sama. Bagaimana? Apakah kalian juga menemukan angka yang sama? Atau kalian menemukan kemungkinan angka yang lain? Pernahkah kamu memperhatikan roda sepeda, motor, atau mobil? Bayangkan jika roda kendaraan tersebut berbentuk kubus, bukan bulat radial. Apa yang akan terjadi? Salah satu fungsi roda, selain menopang bobot kendaraan, juga aktif berperan melancarkan gerakan mobil. Lalu, bagaimana jika rodanya berbentuk kubus? Coba perhatikan salah satu bidang sisi kubus berikut. Terdapat 4 titik sudut yang akan menghambat pergerakan kubus tersebut. Beda dengan roda yang memiliki bentuk lengkung sehingga mudah menggelinding. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tampak bagaimana transformasi dari persegi ke lingkaran. Untuk membuktikannya, cobalah lipat sebuah kertas berbentuk persegi. Mulai dari melipat menjadi 2, kemudian lipat lagi menjadi 4, lipat lagi menjadi 8, dan terakhir lipat lebih kecil lagi menjadi 16. Kemudian gunting pinggir persegi tersebut dan bukalah. Nah, hebat kan? Kalian akan menemukan bangun datar yang mendekati bentuk lingkaran. Sita, kamu bisa tidak membuat gerobak berbentuk kubus seperti ini? Seperti itu? Bisa lah, yuk kita buat bersama. Sepertinya alat dan bahannya gampang didapatkan. Iya, kita hanya butuh kertas atau kardus bekas, gunting, lem kertas, alat tulis, penggaris, dan jangka. Wah, aman itu semua. Ada itu di rumahku, yuk kita ambil. Ayo. Sit, alat dan bahannya sudah siap nih. Kita mulai dari mana, Sit? Nah, sekarang kita akan membuat bak gerobak berbentuk kubus dengan ukuran 10x10x10 cm.
Jadi kita gambar jaring-jaring di kardus. Ingat ya, gerobak tidak memiliki tutup di bagian tengahnya. Oh iya, sini aku yang gambar jaring-jaringnya. Udah jadi nih. Wah hebat kamu Den, sekarang tinggal kita gunting lalu kita rangkai deh. Nih, yang ini jangan ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat rodanya. Jangan lupa kasih kaki penopang dan kayu pegangannya. Gimana nih menurut kamu, sama gak sih sama yang tadi kita contohin? Lumayan. Nah adik-adik, kalian juga coba ya untuk membuat bak gerobak kubus seperti yang Denny dan Sita buat. Jika sudah selesai dibuat, coba lihat apakah hasilnya menyerupai gerobak aslinya. Nah adik-adik, coba perhatikan kubus-kubus berikut ini. Dapatkah kalian membuat jaring-jaring kubus berdasarkan jaring-jaring tersebut? Coba gambarkan di buku kerjamu ya. Proyek kita minggu ini. Proyek kreatif kita minggu ini akan membuat miniatur alat transportasi bersama keluarga yang mengandung unsur balok dan kubus. Sebelumnya, kita sudah menentukan rencana proyek secara rinci dan lengkap. Tahapan selanjutnya, carilah referensi gambar untuk proyekmu lalu gambarkan rencana miniatur kendaraan yang akan dibuat. Jangan lupa untuk merinci bangun datar apa saja yang membentuk miniatur kendaraan tersebut. Selamat mengerjakan. Refleksi. Sekarang saatnya kita mengingat kembali apa yang kita pelajari hari ini. Jawab pertanyaan berikut ini ya. Sebutkan transportasi darat apa saja yang sudah kamu ketahui saat ini. Coba jelaskan bagaimana transformasi bangun datar dari persegi ke lingkaran. Kalian pasti bisa menjawab pertanyaan ini kan? Tidak terasa, pembelajaran kita hari ini tentang transportasi darat sudah berakhir. Wah, seru sekali kan? Kita jadi tahu jenis-jenis kendaraan darat yang ada di lingkungan sekitar kita. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan kita. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat Indonesia. Teman-teman kelas 5 SD di seluruh Nusantara. Hari ini kalian sudah berolahraga belum?
nggak usah terlalu berat juga nggak apa-apa kok. Yang penting badan kalian tidak kaku. Nah, sebelum kita belajar hari ini, jangan lupa untuk berdoa ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna.